Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fajar Muslim Tour Leader. Sekarang kita sedang berada di Kota Praha, Ceko. Saat ini saya sedang berada di restoran Barakat, sebuah restoran halal dari Lebanon. Dan mari kita lihat seperti apa restorannya dan makanannya. Nah, ini dari luar. Jadi restoran ini terletak di gedung tua, salah satu gedung tua yang ada di jalanan Kota Praha. Praha satu tepatnya. Oh, halal, dan kita bisa lihat dari luar seperti ini. Yuk, kita masuk ke dalam. Dan mobil atau bus juga bisa parkir di depan restoran. Oke, let's go. Nah, ini ya, bisa market juga. Ini dalam restorannya seperti ini. Ya, mind your step. Ini bisa menampung sekitar 40 orang untuk satu grup. Nah, ini menunya, ada kebab, nasi ketika, dan asin grill. Assalamualaikum, brother. Assalamualaikum. Miss Grill, yes? Yes, Miss Grill. Welcome. Chicken and lamb. And beef. Beef, okay. Three at once. Okay. Ini menu yang kita pesan. Jadi akan dikombin dengan saladnya juga. Okay. Ada baklava. Kita cek di sini untuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, demikian laporan kami dari Praha.